Oke, kali ini kita bakal melakukan patchingan parlet menggunakan DMX Mixer 1024 ya. Kita sudah sediakan ada 2 buah parlet di sini yang bakal kita setting penggunaan RGBW. Sediakan dulu untuk USB settingan yang sudah kita buat, kemudian kita simpan ke flash disk, kita colokin di sini. Yang perlu teman-teman lakukan yang pertama adalah melakukan mode patch di sini, tekan klik patch. Kemudian di sini ada patch feature. Di sini patch feature kan ada di B, kita tekan B. Kemudian ada beberapa settingan yang bisa kita pilih karena kita ini par 54 RGBW yang nomor 4 yang sudah kita buat, kita klik di sini. Kemudian kita tekan 1 dan 2. Nah, untuk lampu 1 dan lampu 2. Jika sudah, kita klik exit clear ya. Nah, untuk melihat penyetingannya, kita tekan aja di sini. Ya, lihat ya, 01 par 54 RGBW A1. Maka untuk lampu pertama kita buat settingan address di A001 atau D001 untuk penggunaan addressnya. Nomor 2 kita tekan di sini. Kita lihat 002 par 54 RGBW spark. Di sini A9, berarti kita buat addressannya di A009 atau D009. Ya, untuk melihat hasilnya kita nyalain dia dua ini ya. Nyala 1 2. Naikkan dia pada master. Kemudian kita tekan loket di sini ya, di loket, maka parlet sudah bisa menyala, berarti sudah terkoneksi untuk penggunaan parnya. Kita bisa melakukan penyetingan perubahan dengan melakukan penekanan di sini ya, dimmer. Kemudian tadi untuk parnya kita pilih ke color, lihat di sini R255 G255, kita matikan R-nya ya dengan memilih yang di sini, kita putar. Nilainya berkurang, maka lampu warna merahnya bakal mati, tersisa warna hijau, biru, dan putih. Kemudian kita bakal turunin juga warna hijau G ada di sebelah kanan. Kita klik sampai dengan 0, maka menyisakan warna biru dan warna putih. Oke, untuk mode warna putihnya juga kita bakal matikan. Di color kita pindah ke sini yang sudah kita setting ya. Di sini lihat ya, ada blue dan white. Kita mau matikan yang white. White ada di sebelah B. Kita tutar sampai nilainya 0. Maka menyisakan lampu warna biru. Oke, untuk mode sobo atau shutter kita bisa pilih di sini. Ya, di sini ada shutter. Lihat mode shutternya B. Kita putar nilainya untuk mendapatkan nilai strobonya. Tuh nilainya. Nah, dapatkan strobo yang sesuai. Nah, ini kalau mau shutter. Kita tinggal turunin kalau mau terlalu cepat atau kita mau lambatin. Nah, nilainya disesuaikan aja, baru kita melakukan penyimpanan. Oke, untuk patchingan parlet sudah selesai ya. Jadi kita tinggal buka patchingan yang sudah kita program, kemudian kita lokasikan ke addressing yang sesuai di sini 1 sampai dengan 16. Kemudian di sini ada patch of fixture, ada 1 sampai dengan 6. Jadi maksimal lampu yang bisa kita gunakan di sini adalah 16 dikali 6. Oke.